Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wow Perawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat air mancur tanpa listrik dari botol bekas. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita siapkan bahan-bahan yang akan kita perlukan untuk pembuatan air mancur. Yang pertama kita siapkan 3 buah botol bekas air mineral, 1 selang kecil kurang lebih 1 meter, 1 lem tembak atau glue gun, 1 solder listrik, 1 cutter atau pisau, 1 langkah-langkah untuk pembuatannya. Kita potong-potong selang menjadi 3 bagian. Yang pertama yang saya bikin adalah selangnya ukuran 18,5 inch, yang kedua 10 inch, dan yang ketiga 15 inch. Langkah selanjutnya kita akan mengelem antara 2 tutup ini begini posisinya, dan yang satunya lagi ntar di atas. Jadi ada 2 lem yang kemudian akan kita habis dilem, akan kita lubangin dengan solder. Kita potong dulu 1 botol sampai bagian ini ya, untuk bagian atas center. Kita rekatkan 2 buah tutup botol dengan menggunakan lem tembak. Harus benar-benar rapat ya. Selanjutnya kita akan membuat lubang di stand di tengah ya. Ini 2 lubang. Ini kita bikin lubang juga untuk tempat selang. Yang pertama yang di atas dulu ya.
lubang di atas ya, dua buah. Akhirnya selesai juga. Ntar kita akan praktikkan. Kita coba isi dengan air ya.